Halo, selamat pagi. Nih, pagi-pagi ya, masih subuh, masih gelap gulita. Saya udah bikin bala-bala buat sarapan anak-anak. Mereka mau bala-bala katanya. Kita bala-bala sebentar selagi mereka ngerjain sesuatu di meja makan. Kita bikin bala-bala. Tuh, ini udah dipotongin. Terus tinggal dikasih terigu. Kita di sini ya sepakat bala-bala itu makanan yang paling cepat dibikin. Tinggal campur-campur udah jadi. Goreng sebentar. Bumbunya saya pakai lada ini. Banyak juga nggak apa-apa, pepper ya, lada, terus tentu saja harus ada garam. Pokoknya masukin, jangan ragu, pasti enak. Terus dikasih penyedap rasa, ini sedikit aja, pakai Riko. Terus yang paling penting pakai ketumbar. Penting. Yang penting sih garam. Tapi pakai ketumbar enak. Udah. Kayak begini. Diaduk terus dikasih air. Nih, kasih air ya. Air panas sedikit juga. Air panas. Ya. Sekarang kita mulai ngegoreng ya. Kita goreng. Mulai. Pagi-pagi anak-anak juga mau bala-bala katanya. Jadi kita biarkan dulu ini bala-balanya. Tawarin dulu ke anakku si Cahaya, biasanya dia mau makan pagi-pagi dengan bala-bala. Nih Cahai, ambil pakai ini nih, tisu, tisu. Nah, ambil yang ini nih. Ya, pakai tisu. Eh mau, eh Cinta mau ini bala-bala? Enggak? Oke. Enggak, satu anak gak mau ya. Balik lagi ke dapur, kita lanjutkan. Kenapa susah itu pakai sepatu yang baru aja? Oh ya. Ya. Tuh. Papa susah ya? Ya. Kapot. Hij is kapot. Oh. Oh, dipakai sepatunya rusak. Of toch overheen kan trekken. Pa,
dilihat dulu gini ke sini. Rambutnya. Nee, ik wil eigenlijk een beetje komen dat als ik ga, dan ga je telkens ya. Haar overal hebben. Ya. Mau naik sepeda kita ya. Sekarang mau pergi, lu mau pakai sepeda ke tempat bengkel sepeda. Nanti aku jemput pakai mobil, jadi sepedanya disimpan di bengkel. Ini jauh sepedanya. Pulangnya dia pakai mobil sama aku. Ntar. Ya. Dah. Sukses ya. Oke. Ya kan of nit. Ya, denk ik. Ya. Oke, dulu. Doi. Ya. Ya, udah enggak bisa dilihat. Mungkin lu miskin latar kaki gitu. Hah? Kayak di kamera. Oh. Teman-teman, saya udah ada di mobil ya. Saya siap-siap mau nyetir ke tempat bengkel sepeda. Luke udah di depan, dia udah 10 menit yang lalu udah naik sepeda. Dan saya tinggal menjemput dia di tempat sepeda untuk dia bawa pulang gitu. Jadi jaraknya itu 10 kilo. Tapi di situ kalau naik sepeda cuma 25 menit ya. Dan Cinta itu kalau ke sekolah itu 35 menit atau 40 menit. Sekolah Cinta Cahaya itu lebih jauh daripada bengkel sepeda yang akan didatangin oleh Luke ya. Itu bengkelnya di pusat kota Rotterdam. Oke, sampai ketemu nanti di bengkel sepeda. Dah. 30 menit terus befestihing. Nah ini ya, terus dibayar betalannya pakai pinan. Terus ini cara parkirnya ya, ya pakai kwitansi. Oke, katanya pakai kwitansi. Jadi kuitansinya keluar dari sini. Nah, ini parkirnya lewat mesin sendiri. Yuk kita balik lagi ya. Jadi tadi udah parkir dulu. Sekarang mau jemput lu ke tempat sepeda. Si Luke udah di depan Winkle Pass. Aku baru nyampe nyari parkir, bayar parkir, dia juga baru nyampe. Hah? Warom nih Tarbinan? Lupa lagi. Oh, so, ya. Yeah. Ini sepedanya ya, Winkle sepeda kayak di Belanda tuh kayak gini. Juta kali dan disebut netizen romantis, foto idaman serta
Jogja katanya mempunyai dua anak. Ini salah satu anaknya yang bernama Nabila Mahalani merupakan penyanyi viral berusia 22 tahun yang dikenal kerap mengunggah video cover lagu bersama kekasihnya Triswaka seperti lagu Satu Hati Sampai Mati yang ditonton lebih dari 48 juta kali dan Buih Jadi Permadani yang ditonton lebih dari 56 juta kali di YouTube. Enaknya makan sama Satmo dan Rima Widiana adalah pasangan yang cinta lokasi di atas panggung. Dan seperti apa cara mereka lontong menjaga kekompakan dalam rumah tangga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Tea. Sikut.